Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Lalu tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu. Dengan mengetahui keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga, kita bisa belajar mengenal karakteristik seseorang, belajar sikap toleransi akan perbedaan, dan belajar menghargai dan menerima perbedaan. Lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Sekarang bacalah teks yang berjudul Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bulangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedotan, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Berdasarkan bacaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan meliputi kegiatan produksi. Kegiatan produksi di bidang pertanian menghasilkan padi dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran. Sedangkan pada bidang peternakan memproduksi ayam petelur, ayam buras, dan ayam pedaging. Kegiatan produksi dalam bidang perikanan, produksi anyaman bambu, gerabah, keramik, logam, dan perak. Kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan juga meliputi kegiatan distribusi, yaitu mendistribusikan hasil pertanian, peternakan untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran.
jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan pada kegiatan produksi adalah petani, peternak ayam, perajin anyaman, perajin gerabah, perajin keramik, dan perajin logam. Jenis pekerjaan yang terkait kegiatan distribusi adalah seorang sopir yang mengangkut hasil pertanian, peternakan, kerajinan ke hotel atau ke pasar. Dan ada pula seorang pedagang yang menjual hasil produksi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Sekarang amati lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Tuliskan hasilnya pada kolom seperti berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Pada cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu, yang berperan sebagai tokoh utama adalah suami dan istri. Karena mereka memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan yang berperan sebagai tokoh tambahan adalah penduduk desa, karena hanya dimunculkan beberapa kali dalam cerita untuk menghidupkan cerita. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.